Pertandingan antara Mas Tepe dari tim Barbara Jember melawan Cak Waras dari tim Single Fighter Jember. Layangan Cak Waras berada di sebelah kanan layar, layangan Mas Tepe berada di sebelah kiri layar. Masih berputar-putar keduanya, mencoba menyerang, menusuk terus perlahan Cak Waras ke arah Mas Tepe. Masih belum kena, masih sabar kedua main, tidak terlalu terburu-buru. Serangan demi serangan, perlahan ditunjukkan oleh Cak Waras dari tim Single Fighter Jember. Terus menekan perlahan, Cak Waras sekarang Mas Tepe. Layangan sekarang masih berjauh-jauhan. Terus perlahan tapi pasti, Cak Waras menekan ke arah Tepe. Masih dengan sabar, dengan tenangnya, dengan kencaknya Cak Waras memainkan layangannya. Masih terus mencoba dan mencoba lagi, menusuk lebih dalam lagi Cak Waras ke arah Mas Tepe. Terus masuk, masih belum kena ternyata, mencoba jebret oleh Mas Tepe. Terus masuk, masih belum kena, masih sabar, masih dengan tenang, hanya dilepas saja oleh Cak Waras. Serangan dari Mas Tepe dari tim Barbara Jember masih terus mencoba dan mencoba lagi, tak ada henti-hentinya Cak Waras ke arah Mas Tepe. Masih dengan tenang, dengan sabar, mencoba mencari celah dengan teknik gerongnya. Terus untuk memborbardir pertahanan dari Mas Tepe. Serangan yang diluncurkan oleh Mas Waras atau Cak Waras. Terus masuk lagi dan masuk lagi. Masih dengan tenang. Yo, ternyata layangan Cak Waras tersipu malu. Jatuh ke tanah, mencium bumi dan dimenangkan Mas Tepe dari tim Barbara Jember. Pertandingan antara Mas Rosi dari tim Boy Loser Jember melawan Cak Adit dari tim Yakuza Jember. Layangan Mas Rosi berada di sebelah kanan layar, layangan Cak Adit berada di posisi sebelah kiri atas. Masih dengan tenang, masih dengan sabar kedua pemain, tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan penyerangan kedua pemain. Masih dengan tenang mencoba masuk, menekan perlahan, masih belum kena. Masih sabar, terus mencoba dan mencoba lagi Mas Rosi menekan ke arah Cak Adit dari tim Yakuza Jember. Dengan tenangnya Cak Adit memutar-mutarkan layangan dengan sabar, dengan tenang, terus mencoba dan mencoba lagi kedua pemain mengatur taktik dan strategi. Masih dengan sabar, masih dengan tenangnya, sangat berhati-hati kedua pemain dalam memainkan pola penyerangannya. Dengan tenang, tidak terlalu terburu-buru, terus mencoba mencari celah dari posisi bawah. Terus menekan, masih dengan tenangnya, tidak terlalu terburu-buru. Perlahan tapi pasti, sekarang bergantian mencoba masuk, terus mencoba masuk. Oh, ternyata layangan Cak Adit tersipu malu, dimenangkan Mas Rosi dari tim Boy Loser Jember. Pertandingan antara Mas Opang dari tim Bima Sakti Jember melawan Mas Ahmad dari tim Block Kid Factor Jember. Layangan Mas Opang berada di sebelah kanan layar, layangan Mas Ahmad berada di sebelah kiri layar. Masih mencoba kedua pemain mencari celah, mencari titik lemah, mencoba dan mencoba lagi mengatur tempo penyerangannya. Masih berputar-putar kedua layangan, terus mencoba menekan perlahan kedua pemain. Masih dengan sabar, dengan tenangnya, sangat berhati-hati kedua pemain dalam memainkan layangannya. Terus dengan gaya kencangnya Mas Ahmad perlahan menekan ke arah Mas Opang. Masih sabar mencoba masuk, masih bisa ditutup dengan sangat baik. Defense yang ditunjukkan oleh Mas Opang sangat cemerlang. Masih terus mencoba mencari celah Mas Opang, keluar dari serangan-serangan yang diluncurkan oleh Mas Ahmad. Mencoba masuk sekarang Mas Opang, masih belum, masih dengan tenangnya kedua pemain bergantian saling adu serang kedua pemain, tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan penyerangan. Masih dengan sabar, sangat berhati-hati, mencoba dan mencoba terus Mas Ahmad. Mencoba masuk, masih bisa ditutup, terus masuk lagi. Masih mencoba menekan karena Mas Opang, masih bisa ditutup dengan sangat baik. Bergantian Mas Opang menyerang, mencoba masuk. Oh, ternyata sudah diadu, dijebret saja layangan Mas Opang. Dan layangan Mas Opang tersipu malu, dimenangkan
Mas Ahmad dari tim Blokit Factor Jember. Pertandingan antara Mas Rosi dari tim Boy Loser Jember melawan Mas Nuril dari tim Artek Jember. Layangan Mas Rosi berada di sebelah kiri layar. Layangan Mas Nuril berada di sebelah kanan layar. Masih bersabar kedua pemain mencoba mencari celah, mencoba mengatur taktik dan strategi kedua pemain dengan sabar, dengan tenang, tidak terlalu terburu-buru, sangat berhati-hati kedua pemain dalam memainkan penyerangannya. Dengan sabar, dengan tenang, terus menekan perlahan Mas Rosi ke arah Mas Nuril. Dengan sabar, terus tekanan demi tekanan terus diluncurkan oleh Mas Rosi dari tim Boy Loser Jember. Dengan tenangnya terus masuk ke area Mas Nuril. Mas Rosi masih berjauh-jauhan kedua layangan, tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan penyerangan. Masih mengotak-atik, terus dibayang-bayangi serangan demi serangan yang diluncurkan oleh Mas Rosi ke arah Mas Nuril. Terus mencoba masuk sekarang bergantian. Masih bisa ditutup dengan sangat baik defense yang ditunjukkan. Sangat cemerlang. Dengan tenangnya kedua pemain memainkan layangannya. Masih terus mencoba dan mencoba lagi. Tak ada henti-hentinya Mas Rosi. Menekan ke arah Mas Nuril. Terus masuk. Masih bersabar. Tidak terlalu berambisi Mas Rosi dalam melakukan penyerangan. Mencoba masuk. Oh, dijebret ternyata terlalu dekat dan terbentur. Tentunya layangan Mas Rosi tersipu malu dimenangkan Mas Nuril dari tim Artek Jember. Pertandingan antara Mas Icang dari tim Sonic Jember melawan Cak Strom dari tim Yakuza Jember. Layangan Mas Icang berada di sebelah kiri layar, layangan Cak Strom berada di sebelah kanan layar. Masih mencoba mengatur taktik dan strategi kedua pemain, mencari celah, mencari peluang kedua pemain. Masih dengan sabar, sangat berhati-hati dalam memainkan layangannya. Mencoba mencari celah Mas Icang dari tim Sonic ke arah Cak Strom. Dengan sabar, dengan tenangnya kedua pemain. Terus masih dengan berhati-hati, tidak terlalu terburu-buru. Awas layangan jatuh, langsung didiskualifikasi. Mencoba masuk sekarang dari bawah. Ais, langsung dijebret. Oh, ternyata layangan Mas Icang tersipu malu dimenangkan Cak Strom dari tim Yakuza Jember. Pertandingan antara Mas Imam Kidal dari tim Kidal Situbondo melawan Cak Sola dari tim Artek Jember. Layangan Cak Sola berada di posisi bawah saat ini. Layangan Mas Imam Kidal berada di posisi atas. Masih bersabar, mencoba menekan perlahan dari bawah. Mas Imam Kidal masih belum mencoba mencari celah, mencari peluang kedua pemain, tidak terlalu terburu-buru. Layangan keduanya berada di posisi atas sekarang. Masih dengan tenangnya, sangat berhati-hati kedua pemain. Mencoba mencari celah kedua pemain. Terus mengotak-atik, mencoba terus menekan perlahan Mas Sola ke arah Mas Imam Kidal. Terus menekan perlahan, dengan sabar, dengan tenangnya terus menekan. Akankah Mas Imam Kidal mengeluarkan jurus ampuhnya, ataukah Cak Sola yang akan menangkan pertandingan ini? Kita lihat saja, kita tunggu saja pertandingan ini. Mencoba dan mencoba lagi kedua pemain mengatur tempo penyerangannya. Terus perlahan tapi pasti mencoba menekan. Jarak keduanya masih berjauh-jauhan, tidak terlalu berdekatan. Terus menekan, mencoba masuk Cak Sola dari bawah. Mencoba, oh langsung dijebret lagi. Oh, hanya masih belum. Oh, ternyata layangan Cak Sola tersipu malu dimenangkan Mas Imam Kidal dari tim Kidal Situbondo. Cak Imam. Ya. Pertandingan antara Mas Tito dari tim Sonic Jember melawan Cak Adit dari tim Yakuza Jember. Layangan Cak Adit berada di sebelah kanan layar. Layangan Mas Tito berada di sebelah kiri layar. Mencoba mencari celah kedua pemain. Dengan sabar, dengan tenangnya kedua pemain memainkan layangannya. Mencoba menekan perlahan Mas Tito ke arah Cak Adit.
Dengan tenangnya terus dibayang-bayangi oleh Cadit, mencoba mencari celah. Cadit sekarang bergantian saling adu serang. Kedua main masih bersabar, kedua layangnya masih berputar-putar, terus menekan perlahan. Mas Tito bergantian masih bisa ditutup dengan sabar, dengan tenangnya terus masih dibayang-bayangi terus oleh Mas Adit. Tidak terlalu terburu-buru, masih mencoba. Sekarang bergantian Mas Adit mencoba masuk. Oh, ternyata sudah diadu. Oh, masih belum kena ternyata, berpisah. Terus mencoba menekan, kembali lagi Mas Adit. Oh, masuk lagi. Siapakah pemenangnya? Kita lihat nanti kan. Oh, langsung dijabret saja. Oh, masih dijagrak ternyata oleh Mas Adit. Oh, ternyata layangan Cadit tersipu malu, dimenangkan Mas Tito dari tim Sonic Jember. 8. Kacong. Kacong. Arya. Mas. Diseling. Ya, dari yang ini dulu. Diseling. Kita lanjut dari Senar plus 2000 yar. Mas. Dari sponsornya, sponsor yang jemput. Dari sponsor ya, dari sponsornya. Pak Yudi. Armada Pak Yudi. Monggo. Bisa dibuka kan? Dari Pak Yudi. Siapa ya? 2 3. Yakusa 1. Yakusa 1. Adit. Strom. Kasihkan strom. Masuk strom. Masuk. Masuk jangan. Strom masuk. Enggak boleh. Enggak boleh dikembalikan. Enggak boleh. Lanjut. Ulang. Oh, gelasannya dari Armada, belum kena dapat. 26. Segomodif. Dapat gelasan Segomodif. Dari Blok. Ini Armada sih. Armada. Lanjut, kita dari sponsor Armada ya. Dua gelasan lagi. 02. Satu. Alexis satu. 15. Erpan, oke. Seharusnya kalau panitia gua enggak boleh. Gimana? Tanyakan aja. Enggak boleh kalau panitia. Tidak boleh kalau panitia itu tidak boleh. Di mana-mana itu tidak boleh. Panitia Gondo Dewi. Lanjut. Monggo. Keting serat jo kok. Kok menit? Berapa? Dua. Sonic. Masuk gak? Masuk. Si. Sonic siapa? Sonic dua siapa? Aku. Oke. Berarti ini Tito Sonic 3 Tito ya? Iya. Berarti. Lanjut, yang mana itu? Ini aja, dari yang ini aja. Dari siapa ini? Dari merek topi miring Jember. Mas Arya. Dari Arya Campuan ya. Adik Kakit. Lanjut, nomornya berapa? 20. 20. Blok 3. Siapa blok 3? Sudah. Lanjut, topi miring. Tinggal satu lagi. Topi miring. 25. Yakusa 3. Masuk enggak ini? Adit. Oke. Dari Wan Qatar. Oke, Mas Bidin. Wan Qatar Store. 37. FR1. Pasti dapat sudah. FR1 mana? FR. FR1. Perwakilannya? Tasugi. Iya, Mas Bidin. Lanjut. Black Carbon. Mas Luki. Dari Block Factor. Oke, Mas Luki. Lanjut. Tengah nomor 37. Modif mana? Segomodif. 27. Oke, Segomodif. Panen. Dari Block Factor lagi. Oke, Titanium. Titanium. 2000 yak. 31. 31. Boiloser 1. Boiloser. Oke. Lanjut.
Dari ini modar dulu, modar. 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 Ini modar dari siapa, modar? Dari siapa ini? Dari AJK kalau enggak salah, AJK. Modar dari AJA? Dari apa, Mas? AJK. Modar. 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 Oh, Surya Gemilang. SG. Oke, dari SG. Nomor 43. 43. Artek 1. Artek 1 siapa? Artek 1. Ah, sorry, Cak Sola, Nuril. Nuril masuk boleh enggak? Artek 1, wis. Artek 1. Evan, jomo Evan. Oke, tetap. Sapi balap. Dari sapi balap ya, cekir. Oke, dari sapi balap. Oke. Lanjut. Surya Gemilang. Surya, oh, Surya Gemilang. Surya Gemilang. Cekir balap. 42. Jangkrik 3. Jangkrik. Oh, isi. Apa jangkrik? Ini barbara ngomong ini. Iji, iji. Oh, wongi kau no. Uduk. Lain, lain. Yang tadi. Iji, iji. Iya, iji. Ada nggak orangnya? Ini 42 siapa, Kak? Iji, iji. Iji. Mana orangnya Iji ini? Hah? Iji, iji. Iji mana? Bukan, iji. Jangkrik 3 ini tadi diganti orang. Orang dipakai orang. Gak ada. Berarti gak ada. Ukur, ukur. Gak ada. Kalau gak ada orangnya, kita gak boleh, kan? Berapa? Lanjut, lanjut. Satu. W 16. 16. Oh, tim saya sendiri. Barbara. Barbara. Gogol, gogol. Saloni ngadep lorono. Saloni ngadep lorono. Lanjut. Gimini. Luki bagi. Tito gimana? Bagilah. Nuril. Bagi. Hei, aman. Jalan aku kemana? Gimana? Ikut. Panitia ngikut suara terbanyak aja. Monggo. Gimana? Nuril gimana, Nuril? Ah, ini berarti pendapatnya sama sama kayak Strong. Oke. Alexis Cup 1. Salah.